DPD RI mengesahkan nama-nama keanggotaan alat kelengkapan DPD RI untuk menjadi anggota di 4 komite. Sementara itu, ketua dan wakil ketua komite akan dipilih pada hari Kamis esok. Dari 132 anggota DPD RI akan dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing komite terdiri dari 33 anggota DPR RI. Nama-nama anggota berdasarkan wilayah barat, tengah, dan timur ini telah disahkan menjadi anggota Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan Komite 4. Pimpinan Komite DPD RI ini baru akan dipilih Kamis esok. Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan akan memilih pimpinan komite sesuai dengan kapasitas, pengalaman, serta anggota yang telah menjabat jabatan tahun sebelumnya. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kecanggungan dalam menjalankan tugas pimpinan komite DPD RI. Jadi kami telah melakukan konsolidasi supaya memberikan prioritas di tahun pertama ini kepada pimpinan alat kelengkapan yang sudah pernah menjabat pada periode yang lalu, ya, supaya tidak kagok, ya, dan lain sebagainya. Mungkin barangkali kalau setelah tahun kedua ketiga, ya, untuk menjadi ketua tentunya, ya, bisa kita laksanakan supaya kita mendapat orang-orang yang the right man on the right job, ya.